ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu sekali lagi ataupun bertemu semula untuk format kuliah online secara live setelah kuliah format online live saya yang terakhir saya lakukan pada, kalau tak salah saya, 13 atau 14 hari bulan April tahun ini yang lalu, di mana pada paginya sekitar 12:30 pada malam yang sama saya terjatuh yang mengakibatkan patah kaki kanan saya sehingga memaksa saya terlantar sehinggalah ke hari ini. Saya disimin pada 19 hari bulan April dan saya dibedah untuk pembuangan batu empedu pada 21 Mei dan 15 Jun hari itu simen dibuka, tetapi kaki masih belum boleh berpijak. Sehari dua inilah baru dibenarkan oleh doktor untuk berpijak dan berlatih untuk berdiri semula bagi memungkinkan untuk saya bergerak seperti biasa, turun naik kereta dan berkuliah, berceramah atau ke mana-mana. Buat masa ini, saya masih lagi di rumah, terkurung di rumah. Dan kuliah ini dinamakan kuliah dari katil sebab saya duduk di katil saya. Nanti saya akan hadiahkan gambarnya. Ya, kerana saya boleh duduk di katil, dibangunkan oleh anak-anak, duduk tepi katil, letak meja dan melakukan rakaman ini. Sebab itulah kuliah ini dipanggil kuliah dari katil. Dan pada malam ini saya nak membacakan tafsiran dan huraian dari surah Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَهْ آخر سورة صدق الله العظيم. ف
firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud hari yang menggemparkan. Apa dia hari yang menggemparkan itu? Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang menggemparkan itu? Hari itu ialah hari kiamat. Hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang berkeliaran, dan gunung ganang menjadi seperti bulu yang dibusar berterbangan. Setelah berlaku demikian, maka manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing. Adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah Hawiyah. Dan apa jalan yang kau dapat mengetahui apa dia Hawiyah itu? Hawiyah itu ialah api yang panas membakar. Kamu telah dilalat api yang panas membakar. Sadaqallahul Azim, amat benarlah Tuhan yang amat mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, demikian ayat-ayat daripada surah Al-Qari'ah dan terjemahannya yang membawakan tentang hari kiamat. Di antara surah-surah yang banyak yang membawa tentang hari kiamat, juga termasuk surah Al-Qari'ah ini. Saya bacakan beserta terjemahannya yang dibuat oleh Abdullah Basmeh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi melihat kepada satu ayat demi satu ayat. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, itu perkataannya. Imam Ibnu Katsir di dalam mengulas ayat pertama daripada surah ini menyebut perkataan ini, iaitu Al-Qari'ah, adalah dari nama-nama hari kiamat. Seperti perkataan-perkataan lain yang Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Haqqah, yang membawa makna hari yang benar, yang benar-benar akan berlaku. At-Tammah, iaitu suatu hari yang berlaku padanya bencana besar. As-Sakhah, hari yang ada teriakan keras padanya. Teriakan keras, suara yang dahsyat. Kerana di antara dia kehancuran, kemusnahan ini dalam konteks sains memang ada hubungan dengan bunyi yang kuat. Umpamanya, antara asas yang menyebabkan kehancuran oleh bom nuklear ataupun bom atom itu ialah bunyi gegaran yang dihasilkan oleh bunyi yang kuat. Maka hari kiamat itu juga dipanggil As-Sakhah, iaitu yang membawa makna teriakan keras. Begitu juga antara nama hari kiamat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Ghashiyah, yang membawa makna hari yang mengepung. Maksudnya kita manusia dan seluruh makhluk, terutamanya manusia, pada hari kiamat itu akan terkepung hebat. Terkepung oleh bencana, terkepung oleh azab, tidak boleh lari ke mana-mana. Kalau sekarang berlaku banjir, kita boleh lari ke tempat tinggi. Kalau berlaku hujan lebat, kita boleh berteduh di tempat yang ada teduhan. Kalau berlaku tanah runtuh, kita lari ke tempat yang tidak runtuh. Tetapi di hari kiamat nanti, seluruh bentuk kehancuran bencana berlaku dan kita tidak boleh lari ke mana-mana. Lari ke sana, kita jumpa ombak yang bergoncang. Lari ke gunung, gunung terbang macam kapas. Lari ke sungai, air sungai mendidih dan menggelegak. Lari ke bumi, bumi pada masa itu tanahnya merekah, berlubang, dan seumpamanya.
sebagaimana pengalaman kawan-kawan kita di di mana baru-baru ni di Aceh ketika berlaku tsunami yang besar. Bagaimana ada yang terselamat, seorang ni dia sebut pengalaman dia bagaimana tanah merekah, pecah, dia tergantung, hampir-hampir jatuh ke dalam lubang besar tetapi dia sempat pegang pokok, tergantung dia tetapi dia selamat. Itulah di antara suasana yang berlaku hari kiamat, Al-Ghashiyah, suasana dahsyat bencana yang mengepung kita, musibah yang mengepung kita dari hadapan, kiri, kanan, depan, belakang. Sebab itu di antara gelaran hari kiamat itu adalah Al-Ghashiyah. Selain daripada Al-Qari'ah, di antara juga nama hari kiamat yang disebut dalam surah ini. Imam At-Tabari dalam mengulah ayat pertama menyebut Al-Qari'ah adalah as-sa'ah yang mengetuk hati manusia, yang memukul hati manusia kerana ketakutan yang ada padanya. Ia menakutkan sebelum berlaku dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya di dalam Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ia menjadi sesuatu yang menakutkan ketika hari terjadinya, ketika hari berlakunya. Sebab itu ia dipanggil Al-Qari'ah, yang kata Tabari ialah hari yang mengetuk hati manusia kerana ketakutan yang ada padanya. Dan amat besar bencana yang didatangkan bersama-samanya. Dan itu, ketakutan itu, bencana itu berlaku bila? Imam At-Tabari menyebutkan waktu ia berlaku, iaitu ia berlaku pada pagi hari. Perkataan asal bahasa Arab yang digunakan oleh At-Tabari ialah menyebut sabihah. Sabihah iaitu waktu subuh. Sebab itulah waktu-waktu sahur, waktu-waktu tahajud itu kita digalakkan untuk bangun beribadah, digalakkan untuk bangun bersolat. Kerana itulah di antara waktu, bukan di antara, itulah waktu yang disebut oleh para ulama, di antaranya Imam At-Tabari, waktu tak kira hari apa, harinya tak ditentukan, tetapi waktunya disebut oleh Imam At-Tabari antaranya ialah pada waktu pagi, waktu subuh. Sebab itu orang yang ingat hari kiamat, orang yang ingat hari kiamat, ia akan takut untuk tidur di waktu subuh kerana ia bimbang jika dalam ia tertidur itu berlakulah hari apa yang dipanggil oleh surah ini sebagai Al-Qari'ah itu. Kata Imam At-Tabari, ia berlaku pada waktu subuh. Dan apa yang lebih berkesan pada hati kita bila Imam Tabari menyebut tiada lagi malam selepasnya. Gerun hati bila kita dengar. Bila Imam Tabari kata hari kiamat itu berlaku pada waktu subuh pagi, dan hari itu tak ada malam dah. Kenapa disebut tak ada malam dah? Sebab setiap kali datang subuh, dia akan datang malam. Macam subuh tadi, selepas datang subuh tadi, datang tengah hari, petang, dan datang malam. Setelah subuh semalam, datang tengah hari, petang, dan malam. Setelah subuh besok, mungkinlah datang tengah hari, petang, dan malam esok. Tetapi jika sekiranya berlaku kiamat pada besok pagi, maka tidak adalah lagi tengah hari, petang, dan malam selepasnya. Kerana pada waktu subuh itu telah berlaku hari kiamat, hari Al-Qari'ah yang Allah sebut di dalam ayat pertama surah Al-Qari'ah ini. Perkataan Al-Qari'ah, kata Imam Baghawi, adalah kata nama dari nama-nama kiamat kerana
ia menggelisahkan hati dengan ketakutan. Hari kiamat, hari yang akan menggelisahkan hati kita. Hari yang akan menimbulkan rasa ketakutan dalam hati kita. Kalau kita beriman, kalau kita memahami Islam, kalau kita belajar Islam, sebut kiamat, hati kita akan gelisah. Sebut al-haqqah, sebut at-tammah, sebut as-sakhah, hati kita akan gelisah. Kalau tidak, nama-nama hari kiamat ini tidak akan menggelisahkan hati kita. Tidak akan menyedarkan hati kita. Tidak akan menginsafkan hati kita. Kecuali hati kita berasaskan iman dan disuburkan dengan ilmu. Ilmu yang kita tuntut, kita pelajari melalui sumber-sumbernya, melalui sungai-sungainya yang mengalirkan ilmu dalam kehidupan kita ini. Majlis-majlis di masjid, di surau, di internet, di TV, radio dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan yang demikian itu adalah kerana Al-Qari'ah itu sama, Imam Qurtubi sama menyebut seperti Baghawi. Ia dipanggil Al-Qari'ah kerana ia mengetuk, mengejutkan, menggelisahkan hati kita kerana takut dengan kengerian-kengerian yang akan berlaku pada hari kiamat itu. Sehingga Nabi mendoakan, Nabi menyebut orang-orang yang beriman tidak akan mati pada hari kiamat. Nabi ada sebut dalam hadis-hadisnya yang terkenal, orang-orang yang beriman semuanya akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah. Allah tidak akan mematikan mereka pada hari kiamat. Kerana hari kiamat juga merupakan azab. Maka yang akan hidup sampai hari kiamat dan mati pada hari kiamat hanyalah mereka yang layak mendapat azab pertama akhirat. Azab mukaddimah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hari kiamat itu sendiri. Pembukaan dengan lafaz Al-Qari'ah adalah pembukaan yang menakutkan. Kalau kita faham bahasa Arab, kalau kita mengaji macam saya sebut tadi, mendengar perkataan Al-Qari'ah, ia sudah mula merasakan ketakutan. Dan padanya ada unsur yang membawa rasa gentar terhadap berita yang tidak dibawa bersamanya. Bila sebut je Al-Qari'ah, kita dah tahu dah, dah tergambar dah ini suatu benda yang dahsyat. Cuma kita barangkali belum tahu apa dahsyatnya. Tapi dengan menyebut perkataan Al-Qari'ah itu, kita dah tahu kedahsyatannya. Sehingga kita menunggu-nunggu untuk mengetahui, mendengar apakah kedahsyatannya. Lafaz Al-Qari'ah juga, ataupun lafaz Al-Qari'ah itu adalah isim fa'il dari perkataan Al-Qar'u. Ia membawa maksud pukulan dengan kuat yang menghasilkan daripadanya suara yang dahsyat. Ini dia ada hubungan dengan nama As-Sakhah tadi. Disebutkan tadi, salah satu nama hari kiamat ialah As-Sakhah, iaitu bunyi yang kuat. Maka Al-Qari'ah membawa maksud pukulan yang kuat sehingga menghasilkan bunyi. Tumbukan yang kuat menghasilkan bunyi. Kalau kereta belaga menghasilkan bunyi. Sebarang bentuk hentaman yang kuat, dia menghasilkan bunyi. Pada hari kiamat, berlakunya hentaman, berlakunya kemusnahan, dan ia menghasilkan bunyi. Sehingga hari kiamat itu dipanggil As-Sakhah. Apa yang dikendaki dengannya di sini adalah Al-Qiyamah. Umumnya, Al-Qari'ah bermaksud Al-Qiyamah. Dan permulaannya adalah tiupan pertama. Hari kiamat itu apa dia?
Dia bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama yang memusnahkan seluruh alam, yang mematikan seluruh makhluk akhir yang ada di dunia, dan hari kiamat itu ditutup dengan apa, pelaksanaan hukuman yang adil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berlaku kemusnahan alam, kemudian kita dibangkitkan semula tiupan kedua di padang mahsyar, kemudian dihisap, dihitung, kemudian diberi pembalasan syurga atau neraka. Habislah hari kiamat. Selepas itu kita pergi ke fasa syurga neraka pula. Dia bermula dengan tiupan yang pertama, kemudian berakhir dengan hukuman yang adil dan pembalasan bagi setiap golongan dengan apa yang selayaknya dari syurga atau neraka, sebagaimana yang disebutkan tadi. Ada yang dianugerahkan syurga, alhamdulillah. Dan ada yang dianugerahkan neraka, wal'iyazubillah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang demikian itu digelar kiamat. Itulah hari kiamat. Yang bermula dengan tiupan kemusnahan, berakhir dengan anugerah syurga atau akibat neraka. Itulah hari kiamat. Digelar dengan demikian kerana ia menggelisahkan hati dengan ketakutan-ketakutannya, menjadikan jasad-jasad yang di atas dan di bawah saling bertindihan di antara satu dengan yang lain. Manusia yang dah ditanam lama dalam kubur terbongkar semula pada hari kiamat. Dalam hadis-hadis disebut terjungkir semula pada hari kiamat. Terbongkar, terjungkir semula pada hari kiamat. Habis bertabur jasad-jasad yang telah ditanam lama dalam kubur itu. Maka terjadilah apa yang patut terjadi dari goyangan atau goncangan yang dahsyat. Dari goncangan itu berlakulah kegelisahan musuh-musuh Allah dengan penghinaan, azab dan pembalasan. Kerana disebut tadi, mereka yang tinggal pada hari kiamat itu hanyalah mereka yang kufur dan engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka tak tahu pun apa yang berlaku itu. Sebagaimana antaranya disebut dalam surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان ما لها. Manusia yang ada pada hari itu bertanya-tanya, ma laha, apakah yang berlaku ini, kenapa jadi begini? Mereka tanya begitu. Kerana kedahsyatan hari kiamat lebih dahsyat daripada tsunami. Soalan yang sama ditanya barangkali ketika berlaku tsunami. Tapi kedahsyatan tsunami tidak sama dengan hari kiamat. Maka tentulah apabila berlaku hari kiamat, tentulah apabila berlaku hari kiamat, mereka akan lebih bertanya lagi. Kerana kedahsyatan hari kiamat jauh lebih besar dan jauh lebih hebat daripada tsunami dan daripada apa pun bentuk azab dan kejadian yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan. Ini dia. Baik. Kemudian kita pindah kepada ayat yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala menyambung firman-Nya. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Apakah al-qari'ah itu? Allah bertanya. Di mana Allah bertanya? Di mana Baghawi mengatakan soalan ini ditanyakan adalah bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan rasa membesarkan hari kiamat. Ini pendekatan kita hari ini pun. Ahli-ahli pidato pun
selalu menggunakan kaedah soalan. Ha, bertanya soalan bukan untuk minta jawapan, tetapi bertanya soalan untuk menyampaikan sesuatu message. Maka begitulah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 2 ini. Allah bertanya soalan bukan untuk mendapatkan jawapan. Kerana soalan yang Allah tanya, hanya Allah Taala sahaja yang tahu jawapannya. Jadi Allah bertanya di sini sesuai dengan apa yang disebut oleh Baghawi dan Qurtubi adalah untuk menimbulkan rasa takut dan menimbulkan rasa besar dan penting terhadap hari kiamat yang akan berlaku itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah engkau, apakah pengetahuan engkau ataupun apakah jalannya untuk engkau mengetahui tentang hari kiamat itu? Bagaimana engkau nak tahu tentang hari kiamat itu? Apakah ilmu yang kau dah ada tentang hari kiamat? Ini Allah firmankan dan Allah tanya pula pada ayat yang ketiga. Al-Qurtubi di dalam mengulas ayat tiga ini menyebut perkataan pertanyaan atas tujuan membesarkan serta memberi penekanan tentang betapa pentingnya perihal hari kiamat itu. Ya, supaya kita rasa ditanya berkali-kali oleh Allah. Dalam surah ini dua kali Allah bertanya tentang Al-Qari'ah. Supaya kita rasa besar, rasa penting Al-Qari'ah ataupun hari kiamat itu. Sebagaimana kata Qurtubi, Allah bertanya di tempat lain misalnya, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, apakah Al-Haqqah itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Ha, usluk yang sama, jalan yang sama dan gaya bahasa yang sama. Dan sebenarnya bagi setiap mereka yang mahu mengambil pengajaran daripadanya, mengambil pengajaran daripada hari kiamat, yang nak ambil pengajaran, yang tak nak ambil pengajaran, nah itu cerita lain. Ha, bagi yang nak ambil pengajaran, sebab itu ditanya wa ma adraka mal qari'ah. Ha, kalau kamu nak ambil pengajaran daripada hari kiamat itu, hari Allah membalas perbuatan kamu, bagi yang nak ambil pengajaran. Bagi yang tak nak ambil pengajaran tu cerita lain. Mereka yang degil dengan maksiat mereka. Ha, beribu kali orang beritahu menjadi maknyah itu adalah berdosa. LGBT itu adalah berdosa, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sampai ke Mekah pun, dah sampai ke sisi Kaabah pun, tapi masih tak mengambil pengajaran daripada hari kiamat. Ah, ha, tidak mengambil pengajaran daripada hari kiamat. Kalau dia ambil pengajaran daripada hari kiamat, dia berhenti jadi maknya. Dia berhenti jadi perempuan sedangkan dia lelaki. Dia berhenti daripada menjadi LGBT. Sebab hari kiamat tu hari Allah balas perbuatan jahat, perbuatan degil kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nak ambil pengajaran hari kiamat, dia tak akan beritahu, jangan kacau kami, kami jadi maknya, kami jadi LGBT, kami tak kacau orang lain. Ini kejahilan terhadap agama. Siapa kata LGBT-nya mereka, maknyahnya mereka tidak kacau orang lain? Siapa kata? Nabi kata, kalau orang buat maksiat, kita yang lain tak tegur. Bila azab turun, azab tu akan sapu rata semua. Siapa kata mereka tak kacau orang-orang beriman? Siapa kata mereka tidak kacau orang-orang yang soleh dengan menjadi LGBT-nya mereka, dengan menjadi maknyahnya mereka itu? Siapa kata mereka tak kacau orang lain? Nabi kata mereka akan ganggu orang-orang lain yang baik-baik, yang soleh-soleh. Sehingga sahabat bertanya Nabi,
Adakah akan menimpa kepada kita azab? Sedangkan di kalangan kita ada orang-orang yang soleh. Sebab Nabi gambarkan, walaupun ada di sekeliling kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, azab akan turun juga. Sehingga sahabat tanya, adakah azab turun? Nabi kata, bila orang-orang yang soleh tadi tidak menegur, mereka nampak. Kalau tak nampak, tu cerita lain. Kalau dia jadi maknya dalam bilik dia, tu cerita lain. Keluar bilik, dia jadi, dia tak jadi maknya, dia jadi paknya. Ha, dalam bilik dia maknya, dalam bilik dia LGBT, keluar dia biasa. Ha, itu tak apa. Tetapi dia tunjuk diri dia, maksiat dia dalam internet, dalam Facebook, dalam Twitter. Dia tunjuk sehingga orang yang soleh, orang yang beriman nampak kemaksiatan mereka. Dan menjadi kewajipan untuk mereka menegur, kalau tidak azab akan turun. Bukannya menimpa golongan ini, rata semua. Ini yang kita kena faham. Maksudnya, maksud ayat, khususnya ayat yang kedua ini. Dan tahukah kamu, wahai yang diajak bicara? Kita, apakah hakikat sebenar kejadian hari kiamat itu? Sesungguhnya ia pada kedahsyatan dan ketakutan itu sesuatu yang sangat besar. Tuhan kata dalam ayat ni, ketakutan, kedahsyatan hari kiamat tu besar, bukan kecil. Macam mana nak rasa? Tsunami. Tsunami itu umpamanya. Bagi yang mengalami, bagi yang tak mengalami tapi dapat tengok dalam video. Hari ini kita nak ada video macam-macam. Nampak air laut memukul rumah-rumah, kedai-kedai tepi pantai. Nampak bangunan-bangunan rumah bergerak, mengalir macam air. Nampak dalam video. Itu pun sudah cukup rasa dahsyat. Apatahlah lagi hari kiamat yang kedahsyatannya lebih besar dari segala kedahsyatan-kedahsyatan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka maksud dari ayat-ayat yang mulia ini adalah membesarkan perihal hari kiamat itu, membangkitkan rasa kekaguman akan keadaannya, bahawasanya ia berbeza dari kekacauan atau kerosakan di dunia itu. Yang saya sebut tadi, tsunami ke COVID-19 ke, ia tidaklah sebesar hari kiamat, ia tidaklah sedahsyat hari kiamat. Bagaimana besar pun kekacauan dan kerosakan yang berlaku di dunia, maka ia tidak menyamai kebesaran kekacauan di hari kiamat itu nanti. Tak sama, tuan-tuan. Sebab itu peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam hidup kita. Banjir-banjir besar yang pernah melanda Jepun, China. Tsunami yang pernah melanda Aceh. Wabak penyakit seperti COVID-19. Dan seumpamanya, ini kekacauan-kekacauan, kerosakan-kerosakan yang sebenarnya masih kecil apabila dibandingkan dengan hari kiamat. Tetapi itu pun kita sudah merasakan cukup besar. Kita sudah merasakan cukup besar. Ya, tuan-tuan, saya tak rasa tak boleh lama ni sebab belum betul-betul sihat. Tapi saya ambil satu ayat lagi. Kemudian Allah menyambung pada ayat 4 daripada surah Al-Qari'ah ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. InsyaAllah kita akan berhenti pada ayat 4 ni sebab kita membaca tafsiran dan huraiannya. Yauma, hari di mana? Al-Qari'ah itu adalah hari di mana yakunun nas, menjadi manusia itu.
kal farashil mabsus, seperti belalang atau kupu-kupu yang bertebaran. Ha, kalau Abdullah Basmih dan terjemahan saya kecil-kecil dengar dulu, al-farash ni disuka diertikan dengan kalkatu. Ha, tetapi asal makna bahasanya ialah kupu-kupu dari segi lurah. Kupu-kupu atau rama-rama. Ha, tetapi bila baca tafsiran, dia membawa kepada kalkatu. Nanti kita akan faham bila kita baca tafsiran. Imam Ibn Kathir pada mengulas ayat ini menyebutkan, pada keadaan kekusutan dan bertaburannya mereka, munda-mandi, ha, maknanya manusia ni dah macam kalkatu, pada apa? Pada gambaran bertaburnya manusia atas muka dunia ni. Bertabur kerana apa? Kerana dah kena kepung. Dia naik tinggi, tempat tinggi tak boleh. Turun tempat rendah tak boleh. Turun tengah-tengah antara tinggi rendah tak boleh. Di kanan tak boleh, kiri depan belakang tak boleh. Lalu mereka munda-mandi atas dunia ni. Dunia yang sedang hancur. Maka munda-mandinya mereka itulah. Digambarkan Allah mereka seperti kalkatu yang berterbangan, munda-mandi kerana kebingungan dan kebimbangan yang sedang mereka hadapi. Seolah-olah mereka seumpama kalkatu yang berhamburan. Ha, di sini sebenarnya perkataan Ibnu Katsir, dia tak sebut kalkatu, saya letak kalkatu. Seumpama kalkatu yang berhamburan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, kaannahum jaradum muntashir, seolah-olah mereka seperti belalang yang terbang bertebaran. Perkataan al-firash, yauma yakunun nasu kal farashi, perkataan al-farash adalah at-tayr. Imam Baghawi, ini Imam Baghawi kata, perkataan farash adalah at-tayr. Yani, kemudian Imam Baghawi sendiri mengartikan at-tayr dalam konteks farash ni, dia kata kutu kecil. Dia kata kutu kecil. Salah satu kutu kecil tu dia kata farashah. Dan farashah tu asal maknanya kupu-kupu. Ha, dan maksudnya juga burung, seumpama burung. Dia nak tahu benda terbang lah, serangga terbang. Yang kamu lihat mengerumuni api. Ha, tu yang sampai kepada makna kalkatu tu. Ha, sebab itulah ahli tafsir, dia mengartikan al-farash tu dengan kalkatu. Walaupun asal makna perkataan al-farash bukan kalkatu, kupu-kupu. Tetapi dalam huraian-huraian, ia merujuk kepada kalkatu. Kerana ia menyebut binatang atau serangga kecil yang boleh terbang, yang suka mengerumuni api. Ha, itu dalam bahasa Melayu kita dipanggil kalkatu. Dan al-mabsus, yang berserakan, ha, dia terbang tu tak tersusun. Tidak satu arah, tapi munda-mandi. Berkata al-farah, seperti hiruk pikuknya belalang-belalang. Sebagaimana manusia ketika hari kiamat nanti. Kerana bergelombang setengah manusia dengan setengah yang lain. Ha, mereka munda-mandi itu sampai belaga antara satu sama lain. Bertolak-tolakkan kerana ketakutan. Ha, masing-masing dah takut dengan kejadian hari kiamat. Air laut yang mendidih. Gunung yang terbang macam kapas, bintang yang berguguran, bumi yang retak merekah, sebagaimana firman Allah. Hai, Imam Baghawi menyalinkan firman Allah. Saya suka merujuk kepada Ibnu Katsir dan Baghawi. Ha, kerana mereka ini ahli tafsir yang bermazhab Syafi'i. Ha, dia juga menyalin ayat yang sama. Ha, memang selalunya tafsir Baghawi ini, dia ada perbezaan dengan Ibnu Katsir, tetapi ada persamaan. Ha, dia membawa ayat yang sama.
Kanahum jaradum muntashir. Sumpah mereka seperti belalang yang bertibaran. Berkata Qatadah, Al-Farash adalah at-tair yang berguguran ke dalam api dan pelita. Sekali lagi ia menunjukkan Kalkatu. Salah satu kata Qatadah ialah Farash. Ini perkataan Abu Ubaidah. Qatadah kata ini perkataan Abu Ubaidah. Qatadah mengambil perkataan Abu Ubaidah. Berkata Al-Fara, bahawasanya ia adalah lalat kecil yang terbang dari jenis nyamuk dan selainnya. Dan darinya adalah belalang, Al-Jarad. Kemudian Al-Fara menyalinkan, saya tak pasti sama ada Al-Fara atau Qatadah tadi, menyalinkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Di mana hadis itu berbunyi, masali wa masalukum kamasali rajulin aw qada nara faja'ala aljanadibu walfarashu yaqa'na fiha wa huwa yazubbuhunna anha wa ana akhidhum bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadi. Maksudnya, bandingan aku dan kamu, seumpama lelaki menyalakan api, maka ia menjadikan belalang dan kupu-kupu jatuh ke dalamnya. Bila ada api, Kalkatu suka datang. Dan dia, lelaki itu menghalang. Lelaki ini tadi, dia pun tepihlah Kalkatu ni. Supaya jangan dekat dengan api, supaya tak gugur, terbakar di api. Dan aku mencegah kamu daripada api neraka. Nabi nak kata, aku umpama lelaki tadi. Laki tadi dia nak cegah Kalkatu daripada api neraka. Kamu, aku nak cegah kamu daripada api neraka. Tetapi kamu menyingkirkan diri dari tanganku. Ada satu hadis tu dia kata, aku pegang kain kamu, aku pegang seluar kamu, supaya kamu jangan jatuh dalam api. Tapi kamu lari daripada tangkapan tangan aku. Maksudnya, Nabi nak selamatkan kita daripada api neraka melalui pengajaran-pengajaran yang Nabi bawa. Melalui pengajaran-pengajaran Nabi, suruh dan perintah Nabi dan larang Nabi. Nabi larang kita buat maksiat. Nabi larang kita makan rasuah. Nabi larang kita jadi maknya, jadi LGBT. Tapi itulah yang kita nak buat, kata Nabi. Nabi larang kita jadi maknya, jadi LGBT, nak selamat dari api neraka. Tapi kita nak jadi LGBT juga. Bila ada ulama' buat kerja Nabi, menyambung kerja Nabi larang kita, kita marah ke ulama' tu. Kita ugut. Nak murtad. Kalau kamu murtad, bukan rugi orang lain, rugi kamu. Tak salah orang lain, salah kamu. Kenapa kamu degil? Kerana makna Muslim tu ialah patuh, tunduk. Saya nak sebut kat sini, tuan-tuan. Saya nak sebut kat sini. Ada suatu konsep yang berbahaya dibawa dalam dunia hari ini. Iaitu perkataan, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Ini perkataan berbahaya, tuan-tuan. Kerana be, konsep be yourself ini, ia bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana makna Muslim itu dia berlawanan dengan be yourself. Kecuali your tu Muslim. Kalau kita rojokkan perkataan your tu kepada makna Muslim, itu betul. Be yourself. Mana kamu tu orang Islam, be yourself. Kamu jadilah orang Islam. Itu betul. Tapi kalau ya tu tidak merujuk kepada Muslim, merujuk kepada diri kita, nafsu kita, maka konsep be yourself ini tak betul. Kerana menjadi Muslim ialah menjadi orang yang tunduk pada perintah Allah. Bukan tunduk pada hawa nafsu sendiri. La tattabi'ul hawa. Jangan ikut hawa nafsu. Orang Muslim dia orang yang tidak tunduk pada diri sendiri.
Muslim ialah orang yang tunduk pada Allah, pada kehendak Allah, pada kemahuan Allah, pada syariat Allah, pada hukum Allah. Muslim, dia bukan tunduk pada jiwanya, kemahuannya, nafsunya, kehendaknya. Sebab tu tak betul perkataan be yourself tu tak betul. Jangan amal. Be a Muslim. Kecuali perkataan ya tu merujuk kepada seorang Muslim. Kerana be yourself tu bercanggah langsung dengan perkataan Muslim. Kenapa kita tak jadi Muslim? Tunduk pada perintah Allah, tunduk kepada kehendak Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ya sebenarnya, saya habiskanlah, ingatkan nak berhenti dah ni, sakit dah rasa ni. Tapi bolehlah sikit lagi. Ya. Kemudian kata Al-Farash adalah serangga yang menguruni api. Digelar begitu kerana mereka menghampar dan bertaburan di sekelilingnya. Kekatulah tu. Terjadinya kiamat itu adalah pada hari di mana manusia itu bertaburan. Melimpah ruah ramainya. Dalam keadaan kegugupan dan kekacauan. Mundar mandir di bumi mahsyar itu adalah umpama serangga manusia. Mundar mandirnya manusia di bumi mahsyar itu umpama serangga-serangga kecil yang berdesak-desakan mengeruni api. Bahasa Melayu kita menyebut kelkatu. Kamu melihat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan manusia dalam yang berada dalam keadaan genting pada waktu ini dengan kupu-kupu yang beramburan pada setiap arah. Demikian itu adalah kerana manusia pada hari itu dalam keadaan ketakutan menjadikan setiap seorang dari mereka sibuk dengan dirinya sendiri dalam keadaan kekacauan dan ketakutan yang amat dahsyat. Di sini ia dapat satu petunjuk, tuan-tuan. Apa petunjuk dia? Petunjuk ni ialah jenis manusia yang akan hidup hari kiamat nanti. Jenis manusia yang pentingkan diri sendiri. Itu dia. Kalau kita tengok keliling kita, masih ada orang yang tak penting diri. Dia sayang orang lain lebih daripada sayang diri dia. Maknanya itu belum kiamat lagi. Berlaku COVID-19. Tapi keliling kita ramai orang yang tak penting diri sendiri. Masih ramai keliling kita orang yang mengambil berat kesusahan orang lain. Itu menunjukkan belum kiamat lagi. Tapi kalau berlaku keadaan di mana keliling kita dah tak ada orang yang ambil berat orang lain, hanya pentingkan diri sendiri, maknanya kiamat sudah dekat. Dan perkataan Al-Farash adalah binatang-binatang yang berada di malam hari, yang bertembung di antara satu sama lain kerana tidak tahu ke arah mana nak pergi. Apabila dinyalakan bagi mereka api, mereka lantas mengerumuninya kerana lemahnya penglihatan mereka. Ini adalah gambaran manusia yang lemah akal. Satu lagi jenis manusia yang akan tinggal hidup pada hari kiamat, manusia yang lemah akalnya. Bukan lemah kerana tak masuk universiti. Bukan lemah kerana tak belajar tinggi. Tapi lemah daripada diisi oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemah daripada diisi oleh ajaran Islam, ilmu-ilmu Islam, hikmah Islam. Jadi saya rasa kita berhenti setakat ayat 4. Kerana saya rasa tak sihat lagi. Lagipun dah lebih kurang 45 minit, dekat nak sejam dah. Cukuplah tu sebagai permulaan. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah. Tuan-tuan semua doakan saya cepat sembuh, kembali seperti biasa. Boleh bertugas seperti biasa. Saya hanya memohon Allah setempoh dua tempoh sahaja lagi untuk berkhidmat sebagai pendakwah agama Allah sebelum Allah betul-betul ambil saya dari dunia ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off kind.
finish, finish, finish.